Perayaan Natal di Kota Bandung dilakonan kelawan hikmat ku umat Kristiani tim mimiti poe Salasa paso sore tapi ka poe Rebo kamari. Eta momentum Natal tahun 2018 teh diberep bisa mawa perdamaian pikeun sakumna masyarakat Indonesia serta jadi penyinglar intoleransi di papada umat agama. Sakumna umat Kristiani utamana di Kota Bandung geus mimiti ngalakonan ibadah misa Natal di sajumlah gereja nu aya di Kota Bandung saprak poe Salasa paso sore tepi ka poe Rebo beurang. Sakumaha anu katiten dina kegiatan Natal di Gereja Kristen Oikoumene GKO Jemaat Batesda di Lelewok Pasteur Kota Bandung. Momentum Natal tahun 2018 kiwari dipiharap mawa kating triman tur perdamaian utamana pikeun umat Kristiani turta umumna masyarakat Indonesia. Hari ini kita jemaat GKO Bethesda merayakan Natal di Bandung Trade Center. Kita mengundang Majelis Umat Kristen Indonesia, anggota DPRD Provinsi Jabar, dan juga para undangan lainnya, di mana Natal ini digembarai oleh Ibu Pendeta Ida Osari Siadian dan Ketua Umum Sinode Bapak Pendeta Dr. J.M. Nengwan STH MTH. Natal ini kami harapkan bahwa Yesus Kristus sebagai Juru Selamat umat manusia dapat diberitakan dan kasih Kristus dapat dinikmati semua umat manusia. Eta kegiatan Natal di GKO Jemaat Batesda teh diluuhan ku Majelis Umat Kristen Indonesia Jawa Barat. Lianti penggero kana perdamaian dina momentum Natal kiwari dipiharep bisa ngaleungitkeun sikep intoleransi di antara umat beragama utamana di Kota Bandung anu kawantar salaku kota someah tur eueup ku rasa toleransi. Supaya semua umat itu saling mengasihi satu dengan yang lain, mengasihi sesama seperti Yesus kan datang ke dunia ini karena kasih. Jadi kita semua juga, terutama dari gereja yang sedang bertumbuh sekarang ini, Gereja Bethesda, harus mengasihi ke depan. Jadi kami juga sudah menunjukkan beberapa hal di dalam bentuk kasih, kepedulian kepada sesama itu harus. Semoga jemaat-jemaat dalam kami tahun 2020 jauh lebih baik lagi, jauh lebih bertumbuh secara rohani dan yakin dan percaya kalau jemaat itu luar biasa. Lianti dina momentum Natal dipiharap kaayaan anu damai jeung sikep toleransi di papada umat beragama bisa terus ngajanggelek dina kahirupan sapopoe kukituna bisa ngajaga beungkeutan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yuana Kurniawan, Bandung TV.